Marang ngono iku mari dikene ana ngene mbedelek maneh. Lah niku medeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Mungkin TV official dimanapun berada, saat ini jumpa lagi dengan acara Ngaji Suki yang mana diasuh oleh Bapak Kiai Zaki. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, kenapa orang meninggal itu kok matanya ditutup ya? Iya Mas Wahyu, ono wong mati niku ngapunten macem-macem. Ono sing motone mendelik, ngeten nggih wonten ya. Subhanallah. Saat sakaratul maut, Allah itu mencabut nyawanya di tenggorokan. Berhenti. Jadi malaikat itu memberhentikan ruhnya itu di tenggorokan ini. Kemudian ruh itu dicabut oleh Allah. Krek ngeten iki. Berbunyi Mas Wahyu. Krek. Kowe ketok ya. Saat diambil krek ngeten iki. Meripati siang sing sakaratul maut itu subhanallah ngikuti arah mau diambil ruhnya itu. Makane ana sing matane mendelik ngeten iki. Ana sing wong nggih biasa pas dipundhut nggih biasa macam-macam. Itu bergantung amal kebaikannya saat di dunia. Subhanallah. Orang yang saat diambil nyawanya oleh Allah, ruhnya subhanallah, matanya itu melotot lalu meninggal dunia, maka biasanya keluarganya itu memegang ngeten iki. Nggih, lalu ditaruh. Niki ana dongane nggihan. Ditongani. Nggih kan? Ditongani sret nutup. Lho niki otomatis nutup ngeten iki. Mar ngono iku mari dikene ana ngene mbedelek maneh. Lah niku medeni. Ka ono critane mari diusap mendelek maneh. Ya kaono ya ono ya jarang. Tapi biasanya dia pun diusap kaya ngeten niki, pun merem, dia pun merem. Mulutnya itu kadang mangap. Nah, saat mangap kaya ngeten niku ditutup kembali dengan tangan. Pun minggem malih selamanya. Terus tangannya baru di ngeten niki. Pun mantun ngeten niki pun selesai ngeten niki wis gak bergerak maneh. Subhanallah. Orang itu kembali kepada Allah. Saat apa? Saat wajahnya menghadap kepada Allah dan tangannya apa? Sedekuh kayak begini ya kan. Artinya apa? Bahwa kita ini sudah selesai tugas kita di dunia. Subhanallah. Orang kalau sudah melihat bagaimana orang sakaratul maut lalu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak ada sakit yang sangat luar biasa pedihnya. Tidak ada penderitaan yang sangat pedih pada saat itu. Kecuali sakaratul maut saat jenazah itu nyawanya dipundut diambil oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kadang-kadang jenazah itu macam-macam Mas Wahyu. Ana sing mari teko ngeten iki krek ditenggorokan ngeten iki. Mantun ngoten ditewarik mani krek dibalekaken mali. Wonten sampai jerit-jerit. Nek kebiasane la ilaha illallah pasti yang terucap la ilaha illallah mengikuti jenazah, mengikuti arwah, mengikuti ruhnya, mengikuti nyawa yang mau diambil. Tapi nek kalau amalnya manusia di dunia itu jelek, saat ditarik krek sama Allah, sakitnya luar biasa. Itu biasanya wong nek loro, biasanya misuan, yo misu. Lah nek misu niku wis perkara bangsa binatang yo yo metu kabeh, ono sing asu, ono sing kiri, asu, ono sing ngono iku. Kiri ono ngono. Ya wis macem-macem. Makanya gengs dimanapun berada, biasakanlah kita hidup ini punya amalan istiqamah.
Amalan istiqomah yang kita baca setiap hari, subhanallah, amalan itulah yang menuntun pada saat kita, nyawa kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Saat kita baca istiqomah fi kulli yaumin. Kalau baca solawat, insyaallah solawat itu yang menghantarkan nyawa kita meski diambil oleh Allah subhanallah. Solawat itu yang menghantarkan nyawa kita. Kalau kita biasa baca la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang bisa menghantarkan akhir hidup kita menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. Kira-kira seperti itu Mas Wahyu. Lalu gitu. Kalau semua matanya melek gitu kan malaikat takut ya. Ya gak ono. Malaikat wedi mbek wong sing mendele ya gak ono, malah digibeng mbek malaikat. Lah pokoknya melotot ya aku tak gibeng kon ngejare malaikat. Makane wong nek wis kaya ngoten Mas Wahyu. Artinya hidup itu ya sekali. Hidup sekali harus berarti. Berarti kepada siapa? Kepada umat. Ketika hidup kita berarti kepada umat, kepada masyarakat, subhanallah, keberartian hidup kita itulah yang membuat saat nyawa kita diambil sama Allah, bibir kita akan selalu senyum. Iya kan? Subhanallah, senyum kepada apa? Senyum kepingin rindu ketemu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai tinggali ini ono jenazah mati ini kan macam-macam. Ono sing menggerut ngoten, ono sing mencureng ngoten niku. Kula pun sering ningali ngoten niku. Ono sing napa niku seakan-akan marah begitu, ya kan? Jadi guratan wajahnya itu subhanallah menampakkan sesuatu yang sangat luar biasa pada diri seseorang. Makanya kalau orang sakaratul maut keluarganya kita mohon bersama-sama unjuk baca yasin, subhanallah, unjuk baca kalimat-kalimat tauhid. Kalimat-kalimat itulah yang menuntun jenazah yang sakaratul maut itu subhanallah untuk menuju ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kira-kira seperti itu. Di saat mengusap mata itu apa doanya? Rasulullah itu pernah mengusap matanya Abu Salamah saat meninggal. Ketika Rasulullah mengusapkan matanya Abu Salamah, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ufir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin wakhlufhu fi aqibihi fil abirina waufir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah ampunilah Abu Salamah, naikkanlah ke derajat al-mahdiyin, orang-orang yang terpimpin, dan berilah dia ganti dari keturunannya sesudahnya, serta ampunilah kami dan dia, wahai zat yang mengatur alam semesta, dan luaskanlah dia di dalam kuburnya, serta terangilah dari dalam kuburnya itu. Riwayat Muslim. Artinya apa? Doa ini mengandung unsur empat yang dimintakan kepada Allah. Yang pertama untuk mengampuni dosanya. Kedua untuk mengangkat derajatnya. Artinya derajat yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan surga yang paling tinggi. Ketiga tertutup aibnya. Kejelekan-kejelekan itu akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah. Apa? Hajat apa? Hajat masuk surga. Subhanallah. Yang kelima adalah diluaskan kuburnya. Kubur itu sempit. Dimintakan doa oleh Rasulullah, luaskanlah kuburnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir doa itu, ya Allah, terangilah alam kuburnya. Sebab kalau alam kubur itu terang, subhanallah, hidup itu akan nyaman. Saat manusia dibangkitkan oleh Allah di alam kubur, saat penantian itu kita menunggu di alam kubur, terangilah alam kuburnya. Alam kuburnya akan terang, subhanallah, jenazah itu akan menikmati indahnya alam kubur. Tetapi kalau manusia hidupnya selalu melakukan kejahatan, kemungkaran, alam kuburnya menjadi gelap gulita, subhanallah. Tidak hanya gelap gulita,
tapi jenazah itu akan dihimpit oleh tanah. Ketika dihimpit oleh tanah, subhanallah, jenazah itu menjerit, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Saya mau pengin sholat. Cari Gusti Allah, kasep. Loh, bayangkan. Makanya kita ini jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sholat. Gengs, dimanapun berada. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sholat. Jenazah yang ada di dalam tanah meminta kepada Allah, ya Allah, kami bertaubat. Subhanallah, taubat tertutup. Tidak ada taubat lagi. Yang ada adalah penyesalan. Dan subhanallah, himpitan itu sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu, Mas Bang. Yai, sebelum mengakhiri perbincangan ini, silakan diminum air produk pondok pesantren. Oke, bismillah. Niki Mas Wahyu, pemirsa Mukmin TV official dimanapun berada, ini produk pondok pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, produk air mineral kiai, air kiai. Tidak hanya sekedar air mineral, tetapi air ini punya makna khusus. Didoakan para kiai, para habaib, siapapun yang meminum air kiai ini, insya Allah sihah wal afiah. Subhanallah, didongakno para kiai, didongakno para santri. Kula niki nggih ngombe ben dinten ngeten niki. Tapi ingat, sebelum meminum ini baca selawat Nabi. Insyaallah selawat Nabi itu yang menghantarkan hidup kita selalu sihah wal afiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian perbincangan saya dengan Kiai Zaki, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.